A'a bikin papa kaget aja. A'a masih ngambek ya sama papa. Maaf ya, ternyata papa gak bisa tepatin janji lagi buat nemenin A'a main hari ini. Tuh kan, selalu gitu. Kerja terus. Maafin papa ya sayang. Soalnya kerja itu bentuk tanggung jawab kita ke orang lain. Hari ini A'a sama Mbak Lala dulu ya. Ya udah deh kalau gitu. A'a, papa janji minggu depan kita... Hah, papa? Papa kenapa? Papa diare, aduh. Udah dari pagi bolak-balik toilet. Padahal papa harus berangkat syuting. Papa kenapa, ah? Papa diare, dek. Sambil lemes gitu. Kasian. Papa, gak apa-apa kan, Ma? Papa lemes karena lagi diare parah, tapi gak apa-apa kok, soalnya papa udah minum entroskop cair. Sekarang papa cuma butuh istirahat. Aduh. Hah, A'a diare juga? Iya, mah, kayaknya A'a salah makan deh semalam. Perut A'a melilit, dari pagi udah buang air besar 3 kali. Ini Entrostop A, obat diare anak yang efektif mengurangi frekuensi buang air besar, perut melilit, mual, dan kembung dengan kandungan bahan-bahan alami. AA harus minum Entrostop sehari 3 kali 1 saset ya. Enak mah. Iya dong, A. Karena itu, Entrostop menjadi obat diare herbal pilihan keluarga. Bahkan jadi obat diare nomor 1 di Indonesia. Ayo habisin, A. Biar diarenya cepat reda. Makasih Entrostopnya, Mama. Sama-sama, sayang. Waduh, waktunya ke toilet lagi. Kalau untuk papa, pakai Entrostop yang dewasa, dek. Tadi kan papa udah minum sekali. Nah, papa minum lagi ya, supaya diarenya cepat stop. Baru deh Entrostopnya bisa bekerja maksimal. Kasihan papa, pasti lemes banget karena diare. Dek, kenapa kita bisa diare ya? Ayo, aku jelasin di dunia boba, A. Diare adalah kondisi di mana terjadi perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja saat buang air besar, yang disebabkan infeksi karena masuknya bakteri, virus, atau parasit ke dalam usus. Satu hal yang harus dilakukan saat diare yaitu menjaga agar tubuh kita tetap terhidrasi dengan cara memberikan obat yang tepat, yaitu Entrostop anak. Kenapa harus Entrostop anak? Karena enak dong. Ini proses pembuatan Entrostop anak, A. Kita masukkan bahan-bahan herbal alami yang terdiri dari ekstrak daun jambu biji, daun teh hijau kamelia, jahe, dan ekstrak kunyit yang sangat efektif mengatasi diare. Jadi, kalau
diare, minumnya Entrostop ya. Entrostop stop diare, emang paling top. Oke guys, sekarang waktunya kita bantu Papa Raffi. Kapsul penyamar, alat untuk menyamar jadi orang lain. Dengan pakai sidik jari seseorang, kita bisa bikin duplikat orang itu. Ini sidik jari Papa Raffi yang aku ambil dari barang-barang yang pernah dipegang Papa Raffi. Udah siap kan, A? Siap gak siap? A harus siap. Tapi rumput lautnya dihabisin dulu dong. Lagi tegang masih aja asik ngemil. Ini aman kan sendiri? Kok lama banget? Sabar, supaya AA mirip banget sama Papa Raffi, prosesnya jadi lebih lama. Untung tadi Papa kita kasih permen dunia boba, jadi Papa bisa tidur seharian. Semoga nanti bangun udah sembuh. Ini AA apa Papa? Ini Papa, Rayangsa. Ini AA, Dek. Kalian kecil banget ya. AA, jangan bercanda. Kita punya banyak kulkas. Emang AA bisa gantiin Papa kerja? Tenang aja. Semua pasti beres di tangan AA. Apa susahnya jadi Papa? You runners. Sepatuku, sepatu kamu. Ringan buat apa ya? New Runners. Nyaman, ringan digunakan untuk lari. Sepatuku, sepatu kita semua. Oke ya, Raffi. Action. New Runners. Sepatuku, sepatu kamu dan dia. Nyaman, nyaman, ringan. Sepatu kita. Ah, mending ah hafalin pelajaran aja. Sepatunya enak buat lari. Cut. Kok dialognya diganti sih? Arafi kenapa hari ini? Biasanya sekali tek jadi. New Runners. Nyaman, ringan digunakan untuk lari. Sepatuku, sepatu kita semua. Cut. Oke ya semuanya. Maaf Arafi, sekali lagi ya. Tadi lupa direkam. Boleh makan rumput laut dulu gak? Siap ya. 3, 2, 1. Sampai gigi kering. Mas, fotonya ulang lagi ya. Maaf ya Bu, AA gak suka difoto. Loh, kan AA Raffi artis. Kok gak suka difoto? AA bukan artis. Yang artis itu Papa. Hah? AA Raffi ngomong apa sih barusan? Bos gue habis makan apa nih? Kok gini? Capek ya jadi papa. Aa capek. Aa mau jadi artis ya. Boba. Kan susah, AA disuruh lari terus. Terus, AA disuruh foto sama fans. AA kan gak suka difoto.
Mana mulut A pegel, gigi A kering, tapi tetap harus senyum. Terus, A juga harus pakai kostum Dino. A lapar, A ngantuk, A mau main. A ngayangka, papa kalau kerja secapek ini. A jadi papa sehari aja udah capek gini. Tapi, papa tiap hari ngelakuin ini. Secapek apapun, papa selalu ramah sama semua orang. Gak pernah nolak foto, dan selalu senyum. Papa ketalitas banget kerja ganti-ganti kostum. Padahal kostumnya gerah dan berat. Papa hebat banget. Tapi aku gak pernah denger papa ngeluh. Papa Raffi idola semua orang. Aku sih kalau udah gede gak mau kerja. Susah kayaknya. Bersyanda. Syuting? Jam berapa ini? Kok aku di kamar? Anak-anak? Papa mau kemana? Baru juga tidur. Papa ada syuting iklan, launching pasta gigi, terus nge-host di TV pakai kostum Dino. Papa kan udah kerja hari ini. Kok bisa lupa ya? Kalau gitu, papa temenin AA main deh. Yuk. Kok diem? Ayo, AA. Enggak, Pa. Papa istirahat aja. AA tahu papa lagi sakit. Serius, AA. Ayo kita main aja. Papa sehat kok. Nih, lihat. AA tahu kerja itu capek. Makasih ya, Pa. Papa istirahat aja ya. Secapek apapun papa, semua langsung hilang kalau lihat anak-anak papa. Papaku hebat, AA bangga sama papa. Cipung abu-abu.